Loh kak, ini kok ada ikannya, buat apa kak? Buat laut. Oleh-oleh berarti? Iya. Oleh-oleh di tengah laut ya? Iya, di tengah laut, ini buat dimasak di rumah? Dimasak di rumah mas. Loh kak, kalau pembagian oleh-oleh ini dibagi rata atau gimana? Dibagi rata, dua-dua semua. Oh. Kalau juru mucu dapat 4. Berarti mas, tidak dibedakan ya? Iya. Oh, seperti empat diratakan. Biar tidak salah paham enggak? Tidak salah paham, tidak iri hati. Oh selamat gitu, iya lah. Ini sistemnya gotong royong berarti ayo. Gotong royong, iman dan takwa. Halo guys, ini kembali lagi bersama si legendaris, si Master Laut. Ini lagi bersih-bersih mbak, mulai bersih-bersih mbak yo. Oke, bersih-bersih. Oh, ini si Master Laut guys, Bang Asiono. Kemarin dapat yang viral guys di video Cupri Samad, dikarenakan parikannya atau super super mantap guys. Pancingane lho, ini lagi bersih-bersih kapal mbak. Ya oke, bersih-bersih kapal. Oh, berarti setiap pulang laut dari depan sampai belakang bersihan semua mbak yo. Oke, bersihan semua biar gak kotor. Oh, biar tidak kotor guys. Alhamdulillah ini meskipun legendaris guys, tapi tidak kalah sama yang muda-muda. Mantap banget. Alhamdulillah guys, ini menjadi contoh buat ABK yang muda-muda guys, biar kerjanya semakin keras. Indonesia guys. Indonesia. Keserannya orang Indonesia seperti ini guys loh. Biar bersih-bersih, biar bagus guys. Oh, biar bersih dan harum atau bagus. Ini bersama nelayan yang lain guys. Ini semuanya kalau nelayan seperti kami ini guys, kalau setiap bersih-bersih ini dilakukan bersama-sama atau gotong royong, kebanyakan gotong royong guys, tidak pandang bulu atau kabinet kerja atau para yang lain tidak pandang bulu guys, ini dilakukan bersama-sama ini. Bongkar ikan, dilanjutkan dengan bersih-bersih kapal ini. Kak Nuri, lagi ngapain lo di situ kak? Oh, takut tersumbat kayak tersumbat ya? Oh, karena takut tersumbat guys. Dan airnya banyak yang ditakutkan, makanya ada yang jaga guys, Kak Nuri selaku kabinet kerja dari KM New Lintas Negara. Oh, ini dilanjutkan dengan bersih-bersih kapal guys, dilanjutkan dengan bersih-bersih ini. Ini tadi sempat bongkar ikan. Salah satunya guys, ini setelah tadi sempat dibuat untuk menutupi palka karena biar hawa untuk penyimpanan ikan tidak keluar guys, makanya dikasih garis seperti ini. Ini bersihan nih bersama para BK ini guys. Ini nanti ada kelanjutannya yang lebih seru guys setelah ini. Ini proses bersih-bersih guys, proses bersih-bersih setelah habis dipakai untuk melaut hari ini guys. Ini bersihkan ya kak? Iya. Biar harum ya? Iya. Oh iya biar harum guys, ini palkanya guys. Palkanya ini biasanya tuh satu palka ini buat mengisi ikan terdiri 60 basket guys, kalau dipakai buat mengisi ikan. Tuh guys. Eh, kalau nih kok basah semua ini, habis ngapain kak? Habis. Ngumpul.
ngambil gedung ya, gedung solar. Nyemplung gue. Nyemplung gue apa. Ini saudara kita guys, Kak Nuri. Tuh, setelah dipakai buat melaut guys, untuk penyimpanan ikan dari depan sampai belakang ini dibersihkan semua guys, bersama para ABK dan termasuk kabinet kerja. Ini sistemnya gotong royong ini guys. Sistemnya gotong royong. Dibersihkan semua guys, dari depan sampai ke belakang dibersihkan semua guys. Ini yang tadi sempat bekerja keras guys. Ini gantian ini guys, ini lagi istirahat, tadi yang istirahat sekarang lagi kerja, ini gantian guys, sistemnya gantian. Ini mau pulang, ini dilanjutkan bersama kabinet kerja guys. Kita akan tanya-tanya mengenai melaut hari ini. Kak Nuri, Kak, ini udah selesai semua Kak? Ini belum selesai mas, baru membersihkan palka supaya nggak bau palkanya. Dari berarti dari depan ke belakang dibersihkan semua? Iya, semua dibersihkan supaya bersih dan wangi, dibersihkan sama Remso. Kak, doa buat melaut hari ini Kak, ikannya dan supaya mahal atau gimana Kak? Semoga ikannya. Semoga ikannya mahal atau gimana Kak? Ya supaya ben mahal mas, mahal. Amin, supaya dapat gaji yang banyak. Amin, terutama gajinya Kak yo. Ya utamakan gaji. Oh semoga gajinya banyak dan ikannya mahal guys. Ya. Yang dibongkar hari ini. Kak, ada rencana melaut lagi itu kapan Kak? Rencananya 4 hari lagi mas. Oh. Katanya jurumudinya mas. Tidak langsung melaut? Tidak, karena kesal. Oh kesal guys, soalnya melaut hari ini itu karena satu minggu menguras jalan, menguras tenaga kayo di tengah laut kayo. Soalnya di tengah laut itu menguras tenaga guys. Soalnya cuaca di darat sama di laut itu beda banget. Nah, ya, alhamdulillah bersama Kak Nuri ini. Kak Nuri, Kak, suka dukanya di tengah laut gimana Kak? Di laut ya suka duka ya. Mas. Biasa nelayan ya? Biasa nelayan, angin, badai. Udah kebiasaan itu? Harus udah biasa mas, namanya Kak, namanya juga orang nelayan. Yang penting Disabari, disyukuri. Yang penting ada hikmahnya Kak ya? Ada hikmahnya, amin. Dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Wah ya Kak Nuri mantap banget guys. Ini Ustadz dari kapal ini. Ustadz dari kapal ini. Loh guys. Kak belum tanya-tanya, dapat pancingan berapa Kak? Kak Nuri. Alhamdulillah sedikit-sedikit yang penting. Berapa sedikit itu berapa? 106. Dapat 106 guys. Itu disyukuri gak berarti Kak Yo? Disyukuri. Banyak sedikitnya disyukuri guys. Alhamdulillah. Bisa bekerja. Amin. Syukur pada Yang Tuhan Maha Kuasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Nuri, makasih Kak. Oke. Ini kita akan lihat aktivitas yang lain guys. Aktivitas seperti ini loh. Ini udah selesai semua. Terus dilanjutkan dengan bersih-bersih kapal. Kak Amri. Buat dulurku guys. Dulurku. Ini saudara kita guys. Loh ini mau persiapan pulang guys, para ABK-nya ini. Soalnya ABK-nya udah selesai tugas bersih-bersih tadi guys. Ini dilanjutkan dengan mau pulang. Loh ini sebagian teman-teman dapat oleh-oleh dari tengah laut guys. Dapat lauk buat dimasak di rumah. Lu Kak, ini kok ada ikannya, buat apa Kak? Buat lauk. Oleh-oleh berarti? Iya. Oleh-oleh di tengah laut ya? Iya, di tengah laut. Ini buat dimasak di rumah? Dimasak di rumah mas. Lu Kak, kalau pembagian oleh-oleh ini dibagi rata atau gimana? Dibagi rata, dua-dua semua. Oh. Kalau jurumudi dapat 4. Berarti tidak dibedakan ya? Enggak. Oh, seperti diratakan. Biar tidak salah paham Kak? Tidak salah paham dan tidak iri hati. Oh sama gitu, iyalah. Ini sistemnya gotong royong berarti Kak? Gotong royong, iman dan takwa. Ini bersama Kak Nuri guys. Orangnya gokil banget loh. Ini udah dipersiapkan buat teman-teman yang lain guys, udah dipersiapkan ini. Jadi semua para ABK dan kabinet itu sama semua guys, pembagiannya hasil oleh-oleh hari ini tidak membedakan. Loh guys, ini udah selesai. Ini ada sebagian, ada yang pulang guys. Oh, ini para ABK ini yang pulang ini. Tuh, Kapri. Tadi kok enggak pernah kelihatan, di mana aja Kapri tadi ya? Di lelangan, Bos.
Oh, berarti bagi bagian itu ya, yang penjualan ikan? Iya. Oh, bertanggung jawab guys ini Kak Pri. Ini mantap banget. Kak Pri ini bukan lihai di kapal, tapi lihai di darat juga guys. Gimana Kak? Untuk penjualan ikan hari ini gimana? Mantap tora Kak? Harga menurun mas. Menurun gak yo? Soalnya banyak kapal atau gimana Kak? Banyak kapal. Banyak kapal juga guys. Dan pendapatan penjualan hari ini menurun banget. Dikarenakan kapal banyak atau gimana guys, gak tahu kendala dari JTPI guys, gak tahu. Tapi mantap, masih mantap Kak. Alhamdulillah masih mantap. Oh, disyukuri Kak ya, banyak sedikitnya disyukuri. Ini bersama Kak Pri guys. Alhamdulillah ini Kak Pri selaku kabinet kerja dari KM Menyu Lintas Negara. Tuh, udah selesai semua guys. Loh Kandi, loh Kak, udah selesai Kak, usahakan kok. Udah. Belum. Kok udah siram, mau pindah kapal? Masih ini loh, gosok-gosok. Oke Kak, oke. Ini udah mau hampir selesai guys, tinggal pemindahan kapal di dermaga menuju ke tengah laut. Soalnya bersandar di dermaga ini tidak boleh guys, kecuali untuk bongkar ikan. Kalau di dermaga Desa Karanganyar ini guys tidak boleh. Di Karanganyar soalnya kan kapal tradisionalnya kan banyak banget, maka tidak boleh bersandar di dermaga kecuali bongkar ikan hasil tangkapan guys. Mas semangat banget mas. Oh, nape rapi ini guys lo, kenteng. Oh, biar istirahat cantik guys. Kalau orang Jawa itu seperti itu guys lo. Kalau bersih-bersihnya bersih banget berarti istirahat cantik. Kata orang Jawa seperti itu. Emang seperti itu guys, aktivitas para nelayan waktu pulang melaut dan bongkar ikan. Dan makasih banget buat teman-teman yang selama ini mendoakan nelayan seperti kami guys, apalagi channel Dupli Samad, makasih banget. Tanpa doa dan dukungan teman-teman, nelayan seperti kami tidak berarti apa-apa. Makasih banget pokoknya. Biasanya proses pemindahan kapal ini guys dilakukan bersama para kabinet kerja ini guys, yang mendapatkan dua bagian. Karena para PK sudah pulang tadi guys, alhamdulillah sudah pulang. Sekarang ini dilanjutkan yang bertugas adalah kabinet kerja. Sukses terus dan sehat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Udah dulu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.